buat suatu kegiatan di rumah ya, supaya tidak jenuh ya, nggak keluyuran main-main di lapangan aja ya, tetapi bisa ada kegiatan di rumah yang baik. Yang penting ya, kan sekarang ada silang-silang, jangan ditutupi. Yang kedua, pakai masker. Ketiga, tutupi tangan. Tapi yang paling banyak lagi adalah kedisiplinan. Oke, semua. Dan ada semua adalah pemenang. Ya, tidak ada yang kalah. Semua pemenang. Adalah rangkaian dari kegiatan lomba mewarna, menggambar, dan menulis cerita tentang memelihara ikan cupang yang sudah berproses sejak bulan 7, di mana mereka memulai dengan kegiatan pelatihan memelihara ikan cupang. Nah, ketika mereka memelihara ikan cupang, kemudian diberi ikan, harus merawat, disitulah proses dimulai yang kemudian mereka menjadi peserta lomba. Nah, peserta lomba diseleksi berdasarkan kemampuan mewarna, menggambar, juga termasuk menulis cerita perihal memelihara ikan cupang. Dan hari ini adalah puncaknya, di mana mereka bisa menerima penghargaan atas prestasi mereka, ketekunan mereka di dalam memelihara ikan cupang ini, dan menjadi sebuah kenang-kenangan untuk mereka mendapat hadiah dari jerih payahnya selama ini. Ini memberi pelajaran tentang ketekunan, kedisiplinan, kasih sayang, ya, juga mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Saya kira orang tua juga memberikan pesan bahwa mereka bergembira dengan kegiatan ini, karena anak-anak mengisi waktu luang mereka dengan kegiatan positif, menjadi bertanggung jawab. Dari sebelumnya tidak punya tanggung jawab, akhirnya harus bertanggung jawab, karena boleh ikut lomba kalau ikannya dipelihara dan tidak mati.